Adalah salah satu cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang farmasi atau obat-obatan. Di sini kalian akan dibimbing cara membuat obat-obat tradisional, kosmetika, serta diajarkan tentang bagaimana cara mengerjakan resep dan layanan kefarmasian atau obat di apotek, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk adik-adik kelas 10 SMK Wali Songo 1 Gempol jurusan Farmasi Klinik Komunitas. Perkenalkan, nama saya Arif Dwi Cahyo. Saya sebagai Kepala Program Bidang Studi Farmasi Klinik Komunitas di SMK Wali Songo 1 Gempol. Di jurusan Farmasi Klinik Komunitas SMK Wali Songo 1 Gempol, adik-adik akan dibentuk sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten di bidang kefarmasian. Pada proses pendidikannya, adik-adik akan diajarkan tentang cara membuat obat, cara meracik obat, cara membuat sediaan obat tradisional maupun kosmetika. Dengan hal itu, diharapkan nanti lulusan dari SMK Wali Songo 1 Gempol jurusan Farmasi Klinik Komunitas bisa bekerja di apotek, klinik, ataupun rumah sakit. Dan juga akan dibekali sebagai untuk bisa berwirausaha di bidang kefarmasian. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di SMK Wali Songo 1 Gempol jurusan Farmasi Klinik Komunitas. Wujudkan mimpi kalian untuk menjadi tenaga kesehatan yang berkompeten di SMK Wali Songo 1 Gempol. Luar biasa. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.